Tapi di daerah sini baru sekali Pak ini, Pak. Baru sekali. Baru sekali. Apa berarti dari emang dari kecil tinggal di sini, Pak? Iya. Dari kecil dari. Warga di sini, Pak ya. Ya. Ini mertua saya yang berminat juga. Selamat siang sahabat wartakotalive.com. Sahabat Wartakota bisa melihat langsung suasana pasca kebakaran di wilayah Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, di mana menurut keterangan saksi mata, awalnya kebakaran ini disebabkan oleh ledakan shuttle box atau TV digital hingga mengakibatkan bangunan yang memang didominasi dengan kayu dan puing-puing tersebut mudah terbakar dan akhirnya seisi rumah terbakar habis akibat kebakaran yang disebabkan oleh shuttle box. Tadi juga kita telah menanyakan kepada warga terkait insiden kebakaran yang terjadi di wilayah Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Menurutnya awalnya seorang anak kecil menyalakan set TV, namun saat sedang asyik menonton TV tiba-tiba shuttle box tersebut mengeluarkan asap dan akhirnya meledak hingga menyebar ke bagian-bagian lainnya yang memang didominasi rumah ini didominasi oleh bangunan kayu seperti yang sahabat Wartakota lihat yang ada di depan saya ini. Untuk itu bagi sahabat Wartakota yang sedang menggunakan alat peralatan elektronik dihimbau untuk agar berhati-hati karena barang-barang elektronik memang kerap kali menjadi salah satu faktor penyebab kebakaran terutama yang ada di pemukiman-pemukiman padat penduduk seperti yang ada di depan saya ini di wilayah Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Demikianlah sahabat wartakotalive.com yang bisa saya sampaikan langsung dari wilayah Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nantikan live report selanjutnya di wartakotalive.com. Selamat siang, selamat beraktivitas. Pak, izin tanya sedikit aja. Ya. Kali ini saya sudah bersama saksi mata di mana ia menyaksikan langsung peristiwa kebakaran yang telah menghanguskan rumah warga itu. Pak, izin tanya Pak, kalau kebakaran ini tadi katanya dari shuttle box listrik, Pak ya? Shuttle box listrik. Itu gimana, Pak? Yang Bapak tahu, Pak? Yang kalau saya tahu ya dia mengeluarkan api dulu dia, shuttle box itu. Jadi panas shuttle box itu mengeluarkan api. Tarik ke konsisten listrik, kabel-kabel langsung kebakaran. Pak, ini sampai rumah ini habis kebakar semuanya itu berapa lama emang sih Pak kebakarannya Pak? Ya dari sekitar dari jam 10:30. Awal mulanya itu tadi bapaknya itu menjemput anaknya. Nah jadi ada anak kecil nih nonton TV. Nah, namanya anak kecil, nah, jadi dia nggak tahu yang nonton TV, enak. Taunya tiba-tiba shuttle box itu meledak. Dengan start tiba-tiba itu meledak dia.